menangkap kokain seberat 38 kilo. Lanjutkan ya. Ya. Ini udah setahun yang lama. Oh ya, lama. Itu. Fer, jawab. Kemarin kok di Kodim Tulung Agung nggak ada yang begini ya? Aduh. Ini udah setahun yang lalu makanya pasang. Gitu ya. Kamu langsung sana. Ikut dulu. Pak Jokowi wawancara Pak. Pak, terkait tadi pemberian penghargaan itu apa aja Pak yang diberikan? Penghargaan Pak kepada anggota Sersan Danu dan satu lagi seorang Praka. Yang pertama, seorang bintara ini menangkap kokain seberat 38 kilo. Ini sudah serahkan ke kepolisian. Itu kasih saya penghargaan. Kemudian Praka Edi Sudrajat itu yang menyelamatkan masyarakat yang akan tenggelam di Natuna. Bisa berikan penghargaan. Ya, artinya dengan dedikasi, dengan perjuangan yang luar biasa bisa menyelamatkan orang. Termasuk juga yang tadi menangkap kokain itu juga kalau sempat kokain itu bisa tersebar, bisa menyelamatkan, akan merenggut nyawa banyak orang. Itu yang saya memberikan penghargaan. Apinya kapan?